Kenapa dia bisa ketangkep? Mereka banyak kan, Bi. Bang Tommy? Iya, kenapa Bi, Bah? Bang Tommy suka pepes ikan sama jengkol nggak? Hah, suka banget kalau itu mah. Emangnya kenapa? Oh, enggak. Ini buat Bang Tommy. Bibo udah makan? Iya. Bang Tommy suka kan? Suka. Ini buat gue? Iya. Ya Allah, makasih ya. Ini Pang juga pasti suka banget. Apalagi jengkolnya. Dia paling doyan sama jengkol. Biasanya juga suka ngemilin jengkol dia kalau lagi bengong. Makasih Biba ya. Iya Bang Tommy. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang, rezeki. Ya Allah, berkahilah pagi ini ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih. Bawa rantang. Jadi apa ya? Apa-apa. Yang penting jangan jadi opi. ini gue dikasih sama Habibah. Tumben kasihnya ke kamu? Iya, mungkin dia ngasih gue. Ini isinya pepes sama jengkol. Sebenarnya pengen ngasih lu. Cuman gue sebagai perantara. Lumayan dapat jengkol. Kan tuh kesukaan lu. Biasanya kan lu kalau lagi bengong ngemilin jengkol tuh. Terima kasih ya, Pak Kurir. Coba tuh buka tuh. Oke, kita buka. Bang. Mau ngapain lu? Ternyata yang nyerang Bang Bondan semalam bukan Bang Rohmat, Bang. Siapa kalau bukan Rohmat? Justru Bang Rohmat yang nyelamatin Bang Bondan semalam, Bang. Jangan mutarin balik fakta lu. Ayo gak bohong, Bang. Gua gak percaya. Ini bener tempatnya? Bener, Teng. Gue yakin ini tempatnya. Hei! Woi! Siapa lu? Terus, Mon. Oke. Saya ke sana ya. Assalamualaikum. Ngapain? Simon nangkap orang yang ngetebes camp, Poy. Mereka curiga. Dia itu salah satu dari komplotan yang kita cari, Poy. Yaudah, gue aja ke sana ya. Siapa yang suruh lu? Kita lihat sampai kapan lu tetap diam. Bang,
Kenapa dia bisa ketangkep? Mereka banyakan, Bi. Tapi Wan, kenapa bisa begitu? Kan Wan Farouk dapat tugas dari bule. Apalagi? Apa nih? Pada berantem di mari. Ingat, lu tuh pada gede. Bahkan bukan gede lagi. Lu udah kelewat gede lu. Nih apa sih? Siapa sih? Hah? Kenal enggak sih? Jelas-jelas ini urusan dalam negeri Ana sama anak buah Ana. Kok antum ikut campur aja? Heran. Denger ya, bukannya gue mau ikut campur. Bodoh amat mau urusan lu apa gimana juga. Masalahnya ini tuh di musola. Ini itu tempat umum. Lu kalau berisik-berisik, itu namanya mengganggu ketertiban umum. Ngerti gak sih lu? Deh, bubar. Sana pergi. Gue Bang Tommy, Wan Farouk disuruh cari kontrakan sama bule. Tapi kami yang disuruh. Nanti kami gak bisa kerajo di situ. Kerjaan kita kan di mari, Bang Tommy. Kok antum bilang-bilang sih? Hei, Farouk. Hoi, Bang Tommy. Lu gimana sih? Kagak ada mencerminkannya anak pesantren sama sekali. Percuma lu, nyantri 15 tahun. Kagak ada salah satu aja tingkah lu yang mencerminkan anak pesantren. Lu tahu enggak ciri-ciri orang munafik itu kayak gimana? Nih, gue ingetin. Salah satu contoh orang munafik itu kalau dikasih kepercayaan, dia ingkar. Alafu ya. Ana sih bukan orang-orang seperti itu. Ya ana nyantai lah. Santuy. Santuy. Ya udah kok santuy, buktiin dong. Udah sering. Nih, barusan apa? Enggak tahu. Antum aja yang merangkai kalimat seakan-akan tuh ana tuh salah terus. Aduh, hatilah sirik itu tanda tak mampu. Berdua. Yang bener, gue apa dia? Ana lah. Siapa? Hah? Siapa? Udahlah, mau jawab gak enak dia. Ada antum. Ngadu, Bang Apoy. Gue apaan tukang ngadu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vi, mana kamu ngapain kesini? Kan kamu tuh belum sehat, Vi. Apa-apa, Al. Gue tuh bosan kontrakan, kaku badan gue seharian, lo gak kerja. Gue kan juga harus cari rezeki. Ari mana, mana maksakan mana mah. Ah, kalau begini kan enak, Bu. Tugas dari Wan Farouk udah jadi diberikan kepada kita. Tapi gimana, Man? Kalau misalnya kita dicecar sama Wan Farouk, kan kita habis ngaduin dia ke Bang Tommy. Kalau itu memang harus kita pikirkan. Tapi nanti. Oke. Tapi kalau caranya ya. Wah, apa? Kenapa? Aduh, Bang Hovi babak belur tuh, Man. Ayo, Bana. Pasti habis berkelahi, ya, Bu. Ya iyalah. Kelebam dari mana kalau kagak habis berantem? Aduh, pasti sakit, Bu. Kasihan ya, Man. Ayo, Bana. Emang kagak ada yang nolongin tuh orang. Udah, Bu Ani. Jangan terlalu dipikirin banget. Bu Ani, tahu enggak? Kalau orang banyak pikiran, kalau ditahan itu entar lama-lama Bu Ani sakit. Ya, ingat sekarang mau ke pasar, cari duit. Madoain biar banyak yang beli, biar dapat untung yang banyak, yang halal. Ma. Saya males ke pasar, Mak. Kenapa? Saya udah nurunin standar, tapi tetap diginiin. Rasanya gimana gitu, Mak? Bani, standar apa yang diturunin? Enggak, Pak Doryo. Biar Bapak, itu cuma orang. Bani. Bu Ani kan jam segini harusnya ke pasar Genjing cari duit. Kenapa masih di sini cari penyakit? Dik, lu mulai dah lu. Gara-gara aja lu. Mak diem dulu, saya lagi ngobrol sama Bu Ani. Kalau Mak bisa diem, nanti saya beliin stiker Sailor Moon. Bu Ani kok gak kerja kenapa? Lagi males. Apa? Males? Terus dengan males, situ bisa kaya raya.
Dengan males itu bisa dapat duit banyak. Emang dipikir situ siapa? Situ saudaranya Bill Gates. Dan itu kebiasaan. Setiap ada masalah itu selalu kabur, kabur, dan kabur. Padahal ada masalah dan tidak ada masalah, hidup itu terus berjalan. Ada masalah itu dihadapi, bukan malah dihindari. Masalah kok dihindari, itu masalah apa kecoa terbang? Bu Ani, Bu Ani itu harus bisa menunjukkan pada dunia kalau Bu Ani itu baik-baik saja. Bu Ani itu wanita tangguh, wanita yang kuat. Jadi Mas Ismet ketika melihat Bu Ani, Mas Ismet tidak ada lagi pikiran untuk meremehkan Bu Ani. Gitu, saya yakin Bu Ani bisa karena kita sejatinya adalah makhluk yang kuat. Go Ani, go Ani, go. Ceh. Udah ya, Mak. Ya, Bu Ani. Assalamualaikum. Salam. Salam. Go Ani, go Ani, go, go, go. Tua, istighfar, nyebut.